Hei! Nah, buka pintunya! Ngapain di luar? Eh, pada bodek apa? Bang, bukain bang pintunya, bang! Sabar, Lam, sabar! Mana kuncinya? Hancur di pintu lama-lama anaknya! Cepetan sih, Salam! Kasihan musuh kok, Lam! Kakak! Dia aja tau gak sih? Anak aku diri dia! Lo tau gak? Dikasih duit buat sekolah, dia gunain gue, bukan-bukan! Hah? Lo tau? Gua berapa kali dipanggil gurunya? Emang aja menukain! Udah deh, Bang! Ayah ngerti! Tapi abang kan malu, Bang! Marah-marah begitu udah tua! Cara abang ngurus anak tuh gak bener! Kasar! Apaan? Gimana, Pak? Gimana, Pak? Abang malu dong, Bang! Udah tua! Jangan begitu ngajar nah, anak! Malu mau kan? Bener ya? Hancurin pintu ya? Bener, Be! Buka gak! Nenek! Budak! Lo mau anak lo kayak gitu? Hah? Dimanjain, dikolokin! Sabar, sayang! Sabar! Ya salah dibela-belain sama orang tuanya! Mau lo? Kagak kan? Kagak! Lo ngaku aja deh. Kenapa orang Betawi kalah sama orang pendatang? Tahu-tahu sebabnya? Karena orang Betawi kagak becus ngurus anak supaya bisa jadi orang nantinya. Ngerti lo? Ini kampung kita. Bapak! Lo sih kagak. Urus dong anak. Hah? Lo mau anak lo jadi bajingan nanti? Mau? Tahu dong, lo mesti didik tuh anak, belajarnya, sekolahnya, ngajinya, jangan ngelebok melulu. Mau jadi apa dia nanti? Udah bang, udah, jangan banyak omong aja deh bang deh. Udah, udah, ayah empat denger abang, caranya abang ngedidik anak keras banget begitu. Buka dong! Ye, lo gedek sama gue empat budek gue sama lo. Ngebelain anak terus lo. Sukain be, selamat mau sekolah nih. Bodoh amat, lo mau sekolah kak. Apa kek? Lu bohongin gua terus. Hah? Lu diam aja di dalam. Diam di dalam apa yang buduk subuh? Gua gak bakal lukain. Kalau bapak gak mau bukain, ayah hancurin deh. Oh, sama hancurin diapain? Nyak, bukanya. Buruanya. Ya sayang, ya sayang. Bentar, bentar. Nyak gak tau di mana kuncinya. Bener nih, nyak. Bener nih. Salah, ya? Sabar sayang, sabar. Nyak gak tau di mana nih kuncinya. Ya Allah. Buruanya, sampe gak di sini panas. Aduh, sabar nak. Sabar, sabar sayang. Sorry men, sorry. Gue telat. Malum, di rumah gue ada masalah. Gue gedek banget sama anak 16. Lo tau gak kenapa? Masa sekolah kita dibilang cemen? Lo semua mau sekolah kita dibilang cemen? Mau gak? Enggak. Bener kan? Sekarang, mereka ada di depan kita. Mau hari ini kita serang mereka? Mau gak? Mau. Gue pegang janji lo. Lo semua bukan orang penakut kan? Enggak kan? Enggak. Gue gak mau kalau sekolah kita direnain sama mereka. Hari ini kita serang mereka, oke? Okay? Oke. Itu musuh yang datang. Teman-teman, siapkan senjata kalian. Siap! Maju! Kalian ini mau jadi apa? Masih kecil udah baru mau jadi bajingan. Kalian tak tega menyakiti perasaan orang lain. Pada mabuk ya? Ayo jawab, kamu jawab.
Bang, mendingan abang tutup. Lu kagak ada yang beli, sepi begini juga. Iya, yeah, Bang. Mendingan pulang. Daging numpuk begini kagak ada yang beli juga. Tuh. Lu duluan aja deh. Ntar gue nyusul. Ya. Yeah. Yaudah deh. Ayo duluan ya. Assalamualaikum. Salam. Saya gue duluan deh. Iya. Yeah. Saya juga, Bang. Pulang duluan ya. Yeah. Assalamualaikum. Salam. Bo, ada paru deh, Bo. Bang, si Salam, Bang. Si Salam di kantor polisi, Bang, sama temen-temennya, Bang. Tolongin dia, Bang. Aduh, salam lagi. Resek tuh anak. Kenapa deh? Kenapa? Iya, Bang, tawuran sama temen-temennya, Bang. Tolongin dia, Bang. Ntar dia diapa-apain di kantor polisi, Bang. Tolongin dia, Bang. Lo aja nolongin. Ngebayarin anak jangan begitu, lo. Makanya jadi orang tua tuh mesti mikir-mikir pakai otak. Akhirnya begini kan, akhirnya kan? Abang, abang jangan gitu dong sama anak sendiri, Bang. Lu lihat dagang gua masih numpuk. Masih numpuk dagangan. Gua mesti belain dia. Pakai otak lo kalau ngomong. Abang tega dia sama anak sendiri dia, Abang. Kan kasihan, Bang. Masya Allah, maghrib molor. Salam, salam. Bangun loh, Lam. Bangun. Apa be? Bangun. Hey, maghrib nih. Ayo kelanggar loh. Enggak. Aduh, berangkat sana, berangkat. Nih, berangkat, tuh. Be, sholat ke musola kan kayak orang tua, Be. Kayak orang tua? Lo tau nggak? Dari anak segini, balek, segede lu, orang mau mampus, mesti sholat. Ngerti? Nih, dikit lagi isa, cepetan, berangkat. Berangkat. Iya, Be. Sholat lagi gua tabok lo ya. Iya, Be, ntar salam sono ya. Nyuruh sholat. Emang besok mau mati? Isanya juga masih lama. Masih bisa tidur. Nolino. Lam, keringin Lam. Jangan tanggung-tanggung minum, ah. Ayo. Iya, Bang. Tenang aja. Pokoknya ane habisin. Nih. Tekan. Nih, lihat nih, salam. Hebat juga kamu, Lam, ya. Kecil-kecil, cabai rawit. Gak percuma kamu punya bapak tukang daging. Bang, apa hubungannya sama tukang daging, Bang? Abang mah ada aja. Ada dong hubungannya.
lo jangan cepet sewot gitu. Nih, maksud kita-kita, lo colongin dong daging babe lo, biar kita bisa nyate. Ah, kalau ngomongin soal daging, abang-abang tenang aja. Ntar gue bawain ayam, oke? Okay? Bener nih. Pokoknya semua tunggu di sini. Gue jalan dulu ya. Iya. Yeah. Gede juga ya. Ya. Sebenarnya lu nurunin siapa sih, Lam? Nurunin siapa ya, Bang? Nurunin abang kali, tukang nyolong. Ayame. Wah, jangan-jangan tadi malam si Salam nyomot ayam-ayamku kali ini. Sonto loyo, wedus tenang bocah kui. Kamu ini mau belajar apa mau ngorok? Eh, bangun! Pak. Bangun! Pak, lepasin, Pak. Pak, kau sama cewek dong, biasa aja, Pak. Kamu ini mau belajar apa molor? Sudah keterlaluan kamu ini ya? Keterlaluan gimana, Pak? Saya cuma tidur doang kok, Pak. Kamu masih mau sekolah apa tidak? Dibilangin kok malah melawan. Pak, udah gila ya? Orang cuma tidur kok dibilang melawan? Udah gila ya, Pak? Hei, gila ya? Keluar kau, keluar! Jangan ikut pelajaran saya hari ini, keluar! Aduh, Pak! Bapak gak suruh ngajar ya? Gak usah main kasar sama saya, Pak! Kau sudah berani kok melawan gurumu ya? Pak, preman mana yang gak pernah saya tonjok? Nih! Aduh! Apa ini? Bapak ngelawan sama saya? Pak, saya nggak takut sama Bapak. Preman mana sama saya, Pak? Sudah pernah tonjok, Pak. Bapak ngelawan. Ngelawan. Apa ini? Jangan main-main kau. Ngelawan. Aduh. Aduh, Mam, ngelawan. Ngelawan. Aduh, tolong. Ngelawan. Tolong. Lo lihat. Lo lihat. Guru killer aja gue lawan. Salam, preman condek. Aduh, Pak Sitorus, ada apa, Pak Sitorus? Aduh, hah? Kenapa berdarah? Pak Sitorus, kenapa kepalanya berdarah? Kepalaku dilibas sama Gesper, sama anak kelas 3. Kurang ajar itu. Aduh, astagfirullahaladzim. Brengsek tuh anakku. Aduh. Pak, saya nggak salah, Pak. Hei, siapa lu? Lu yang siapa? Bangur juga bocah ini, men. Dah, Mbak aja, Zeng. Yes! Lu jangan mimpi ya bisa mukul gue. Woi! Lu jangan macem-macem sama si Komet ya. Lu main belakang ya sama gue. Ajar aja, men. Apa? Bagaimana dia tidurnya, Bang? Bang, anak kita, Bang. Biarin.
Gua gak mau ngurus dia. Buat apa diurusin? Bikin malu orang tua. Anak begitu, biar dia kapok sekalian. Iya, abang kejem banget sih sama anak, bang. Dia anak kita, bang. Anak kita, abang begitu banget sih. Keluarin dia dong, bang, kasihan. Kalau abang gak mau, udah, abang sayang sama ayah. Demi ayah, abang keluarin dia, bang. Kagak, pokoknya kagak. Biar dia tuh rasa. Lo tau gak, udah berapa banyak duit kita habis sama dia? Ngebelain ke sana, ngurus ini, nebus ini, ke kantornya. Belum lagi waktu digebuk gurunya, dia pukul gurunya. Berapa duit kita habis? Berapa? Coba lo pikir pakai otak, Nen. Ya Allah, bang, namanya juga anak-anak, ntar juga baik. Nah, abang begitu sama anak sendiri. Udah! Ah, gua gak mau mikirin. Ayo, gua puyeng. Kerjaan gua sabrek-kabrek mikirin dia terus. Gua makan apa kagak, Nen? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma. Tolongin Arin, Ma. Ngapain lagi lu, Neni? Lu berantem lagi ya sama laki lu? Ma, Bang Mudan udah kagak mau ngurusin anaknya lagi, Ma. Dia kagak mau ngeluarin anaknya dari panti sosial, Ma. Dia udah kagak peduli lagi sama anaknya. Gimana tuh laki lo ya? Biarin deh gue aja yang mau ngomong sendiri sama Mordan. Percuma, Ma. Percuma. Malah nambah ruwet ntarnya. Lah, terus apa mau lo? Ayah mau pinjem duit aja, Ma. Ayah mau pinjem duit, bakal ngeluarin dia besok dari panti sosial, Ma. Tolongin ayah, Ma. Ya, Ma. Oh iya, tapi ntar kalau udah keluar dari sono, masukin aja ke pesantren ya. Siapa tahu nanti si Salam tuh jadi baik, jadi sadar, ya? Bentar dulu, ya. Nih. Makasih, Ma, ya. Iya. Doain aja, Ma, ya. Iya. Makasih, Ma. Masuk pesantren, ya? Yeah. Pesantren? Pesantrennya keren, ya? Yeah. Kagaknya, ya, emang Salam mau jadi kiai? Salam tuh pengen jadi insinyurnya. Lu kagak mau? Lu kagak takut tetap sekolah di sekolah lu sekarang? Ya, di sekolah tuh Salam banyak temennya, banyak sohib. Lagian juga kalau di sekolah Salam kan jadi preman. Nggak akan takut, ya, Salam. Ngapain juga kudu takut? Ya, ada-ada aja. Lam, guru lu. Guru lu yang lu bocorin kepalanya tuh. Dendam sama lu, nya kan takut lu diapa-apain ntar. Ya, guru Salam tuh orang baik. Yaudah, ntar Salam minta maaf deh sama dia, ya. Nya pikir-pikir, lebih baik lu masuk pesantren, ya. Lu disekor seminggu kagak ngapa-ngapain di rumah. Mendingan lu di pesantren, ya. Enggak, Nya. Salam mau gedein badan. Udah, Salam mau tidur lagi. Tidur. Ya, Bang. Bang, bangun, Bang. Bang. Sini, ayah mau ngomong. Hari gini udah ngorok aja ya, Bang. Bang, sih lo. Bang. Eh, mau ngomong, bangun. Ngomong lu punya mulut. Ayah kepikiran si Salam, Bang. Ya, entuh lagi. Udah deh, ngomongin tuh anak mulu. Nggak ada habisnya, percuma. Nggak ada solusinya, nggak ada jalan keluarnya. Udah, mendingan kita tidur. Abang dengerin. Abang, perasaan ayah nih, Bang. Anak kita si Salam kayaknya dimasukin makhluk halus deh, Bang. Hah? Masukan setan, masukan jin maksud lo? Iya. Ayah pikir tabiat dia
sehari-hari itu bukan tabiat dia yang sebenarnya, Bang. Anak ayah kagak begitu, ah. Lagian mana ada jin demen sama anak gue. Nah, mukanya sama. Abang nih serius, Bang. Abang nih bercanda mulu. Pokoknya, Bang, besok abang mesti nyariin Engkong Jungkring. Bakal ngobatin Salam. Kenapa, Kong? Apa gue kata? Lu kata apa, Cang? Ini bocah kesambet anak jin. Astagfirullahaladzim. Anak jin tuh yang bikin tepiannya jadi dajal. Pan, ayah bilang juga apa? Anak ayah mah baik. Yang nakal bukan dianya, Mak. Brengsek lo! Siapa lo? Brengsek! Bang! Ayah tuh lagi tidur, lagi molor! Ngapain lo sembus buka ayah? Hah? Emang ayah kesambet? Hah? Ngapain sih lo? Siapa deh? Iya, iya, iya. Engkong Jungkring ini mau ngambil jin, anaknya jin, yang ada di dalam diri lo lah. Anak jin apaan? Dianya yang jin! Muka ayah jadi bau jigong jin nih! Udah, Salam. Pan bisa dielap, ntar lu keramas biar nggak bau lagi ya. Sekarang mah biarin ini Engkong tuh ngobatin lu dulu. Yeah. Sebentar ya. Iya Entong, ayah mesti ngeluarin anak jin yang ngedon di diri lu. Iya iya iya. Jin, yeah. Lu maju, gua beri nih. Udahan. Engkong pulang ya, udahan ya. Ini uangnya ya. Kalau ada apa-apa, kasih tahu Engkong ya. Kagak perlu Engkong. Di rumah ini kagak ada jin. Engkong yang jin. Lih, kasih minum ya. Ngapain sih ngajak-ngajak dia kesini? Udah. Sabar. Ya ngapain sih manggil-manggil dia? Biar lu sembuh. Hai, Joy. Aduh. Sorry, lama nunggu lu ya. Enggak, Bang. Ini kembaliannya. Tadi gue beli rokok sebungkus. Kebiasaan nih. Sorry, bener gue kagak punya duit. Judi kalah mulu gue, apakah? Weh, pesta lagi nih kita. Lam, gue mau ngomong sama lo. Nanya doang tadi. Iya. Yeah. Waktu malam kita bakar-bakar ayam itu, ayamnya lu nyolong ayam nyotok ya? Nyolong ayam mas nyotok? Iya. Bang, rumahnya aja gua kagak tahu Bang. Lagian juga kan gua lagi mabok, Bang. Iya kali ayamnya nyotok. Tau gak? Malam kemarin dia datang kemari marah-marah. Dia bilang katanya ayam dia habis dicuri sama orang. Nah, pencurinya itu lu. Iya kali. Kan guanya lagi mabok, Bang. Udah. Udah dalam. Gini aja. Kalau nanti si nyotok datang, bilang aja bukan lo. Ye. Yeah. Salam. Sontoloyo kamu. Kamu yang nyuri ayam-ayamku ya? Hah? Mas Nyotok. Mana gua tahu, Mas. Gua kan lagi mabok. Hah, berarti kamu benar malingnya. Hah? Kalau iya kenapa? Nantang. Kurang aja. Kalau gitu kamu harus ganti. Katro, udah deh. Doi kagak sengaja. Bikin ribut aja lu, ah. Gak bisa. Gua kena damprat bini gua. Hah, 4 ekor ayam bini gua. Mampus lu. Sabar. Ini teman kita juga. Bang, gue gedek lah dia, Bang. Congornya tuh kayak cewek, cuap-cuap aja, Bang. Awas kamu ya. Tak patah nih, tunggu pembalasanku. Hah, kagak takut, Bang? Gila lu, jelek juga lu. Bang Murdan, Pok Neni, kalau aku gak inget ambek sampean berdua, wes tak paten nih anak sampean. Tok,
Maaf deh, ya. Maafin. Iya, maafin ya. Maafin anak ayah. Maklum, masih anak-anak. Ntar ayah bilangin deh. Jangan cuma dibilangin, Po. Kalau perlu, anak sampean dibejek, dihajar, sampai dia kapok. Pokoknya sekarang aku kesini, minta ongkos berobat. Tadi aku habis biaya 100.000. Nih, kalau nggak percaya nih. Nih, 5 jahitan. Oh, kalau soal itu sih nggak usah khawatir. Gua kasih lo ongkos. Gua ganti pokoknya. Lo kok cuma segini? Tadi kan sudah tak bilangin. Biaya berobatnya saja 100.000. Jadi maksud lo minta nambah? Iya dong. Daripada nanti anak sampean tak kerjain, mau? Hah? Bang, udah kasih bang. Tambahin bang. Tambahin duit dari mana? Gak ada lagi tuh. Haram kalau ada. Jangan semua. Lo harus cari gak? Sisain sepatu. Udah. Ini gue tambahin. Iya. Maaf ya. Ya udah. Makasih ya. Bang, apa lagi? Bang, sabar bang, udah sabar. Kasihan si Salam bang. Kasihan? Lo tau nggak? Gara-gara lo, anak gue nih. Anak gue si Salam tadi jalan rajin ngaji, rajin sholat, sama orang tua patuh, nurut. Sekarang semuanya hilang. Gara-gara lo. Iya bang. Saya minta maaf. Saya minta ampun sama abang. Saya jadi sedih kalau abang marah-marah kayak gini, bang. Ah, nih. Biar ademan dikit, bang. Ini? Iya, biar ademan. Hei, apaan? Sebelum lo lahir, gua udah kenal ginian lebih dulu. Ya. Haram! Buset, sayang, bang. Hei, pulang. Pulang! Pulang, cepetan. Pulang. Si abang minuman mahal-mahal. Dibuang, ah! Makan kelayapan. Ntar dulu dong. Ayah pengen ngomong sama Nya. Gini, Nya. Ayah pengen belajar ngaji sama sholat lagi, Nya. Terus, ayah juga pengen sekolah yang bener, Nya. Bercanda kali ya? Bener, Nya. Ayah nggak bohong. Tapi Nya beliin ayah motor trail ya? Motor? Kan mahal motor. Murahnya. Kalau Nya bener beli ini, ayah gak akan jadi anak nakal lagi, Nya. Anak yang baik. Bener deh. Yang bener lu, Lam. Bener, Nya. Masa ayah bohong sama Nya? Pokoknya, kalau Nya beliin ayah motor, ayah akan rajin sholatnya, rajin ngaji. Pokoknya sering ke musola deh, Nya. Ya? Bang, alhamdulillah anak kita, bang. Duh, ilah temu, kayak gembira betul. Ada apa lo? Si Salam, bang, anak kita, bang. Alhamdulillah, dia cerita sama ayah, bang. Dia punya nazar, bang. Nazar apa? Hah? Kenapa dia bisa bikin nazar? Kenapa? Dia bilang, dia janji, dia kebakalan bikin kesel hati kita lagi. Dia mau rajin ke musola, bang. Belajar ngaji, dia mau rajin sholat katanya. Terus sekolah yang bener. Pokoknya dia kagak mau bikin pegel hati kita lagi, bang. Katanya, bang. Alhamdulillah, bang. Alhamdulillah. Anak siapa dong? Iya, anak bang. Kita. Iya, bang. Bener, bang. Tapi iya, bang. Ngomong-ngomong, kenapa tuh dia bisa ngajar begitu? Ada apa? Kenapa? Entuh, bang. Apaan? Dia minta dibeliin motor, bang. Astagfirullahaladzim. Iya, bang. Motor? Aduh. Boleh ya, bang, ya? Kasian, bang. Bakal dia berubah, bang. Beliin, bang. Anak kita, bang. Kasian, bang. Ya, kesian anak atu-atunya. Kita sayang sama dia. Iya, bener. Ya. Duitnya. Lu punya duit? Kagak, bang. Nah, gua juga kagak. Duit dari mana? Lu kan tahu dagangan lagi sepi. Ya, bang. Kredit, bang. 200.000 juga bisa, bang. Motornya bawa pulang, ya, bang, ya? Anak kita, bang. Mumpung dia mau berubah, bang. Iya, bang, ya? Kasian, bang. Iya, bang. Kredit? Iya, bang. Kasian, bang. Kalau kredit,
tuh motor bunyinya gini, didididit, kredit, kredit, gitu dong. Lam, Lam, bangun. Eh, dengerin. Kayaknya babe lu jadi beli lu motor. Bangun. Ya benernya. Iya bener. Tapi lu mesti janji. Apa yang lu omongin sama enyak, lu mesti jabanin ya. Supaya babe lu percaya kalau lu bener-bener bernazar. Ya? Iya, Nyak. Tapi ngomong-ngomong, babe membeliin motor apa, Nyak? Trail ya? Kalau bebek aja bagaimana? Bebek? Sama aja, Pan. Kan motor juga. Sialan. Minta trail, dibeliin bebek. Kadal juga nih nyokap. Tapi kagak apa-apa deh. Daripada kagak dapat. Jumatan. Korbannya kelamaan. Bosen gue. Mending main PS di rumah si Bakri. Woi, Bakri. Woi, Lam. Gimana, Lam? Enak gak, Citi? Enak apaan? Di rumah gue kagak ada duit, men. Lusa juga gue ada sekolah kok. Eh, game-nya bagus nih. Gimana dong? No? Hey, salam, keren banget loh, udah insap. Yeay, Pak Ustadz. Ustadz apaan ah? Kok gerah pakai baju ini? Kok dicopot? Tuh. Gue bawa. Najis lu ih, cici tau gak? Alah, munafik lo lah. Ntar kalau lo udah lihat, suka lo ketagihan tau nggak? Udah, gue mau main organ aja tuh duluan. Gue lihat duluan. Hehehe, gue ikut. Lala, boy juga nih. Gua mau bikin minuman. Ada yang mau nggak? Mau aja gua bikinin. Terserah-serah boleh aja. Den, gua perlu obat. Lo ada nggak? Obat? Iya. Ada sih. Buruan-buruan, Den. Gue dulu ya. Kalau lalanya udah teler, baru gua kerjain dia. Lah, gua buat minuman nih. Hei, tumben lo. Lo cobain ya. Thank you ya. Ya. Lala, men!
Sen, lah. Eh, lama-lama nggak apa-apa. Dia cuma pusing doang. Eh, Kri. Gue taruh lo di kamar lo ya. Silahkan mau lo ngapain? Nggak apa-apa, bentar. Hati-hati, hati-hati. Ayah pamit ke musola dulu ya. Ayah mau sholat, Be. Kalau gitu ada juga. Lalu nggak maghriban di surau, Dar? Kan udah diwakilin sama si Salam. Lagian saya mau jamaah amnyaknya dia. Alhamdulillah. Punya anak atu-atunya. Tapi nyenengin hati. Udah, kalau gitu yuklah. Kita berdua aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. La, kayaknya lo harus ngomong deh sama ibu lo. Enggak, Mit. Gua gak mau bilang sama siapa-siapa selain sama lo. Gua gak mau bikin nyokap gua malu, Mit. La, nanti kalau dia ngapa-ngapain lo lagi gimana? Kenakan dong si Salam. Gua udah gak tahu, Mit. Gua udah benar-benar putus asa. Kesucian gua udah hilang, Mit. Gua tuh lagi. Gimana kalau dia kita aduin aja ke kantor polisi biar dia ditangkap? Enggak, Mit. Nanti semua orang tahu kalau gua udah nggak suci lagi. Gua nggak mau, Mit. Gua malu. Gua pusing ngadepin lo gimana? Lu tau nggak? Gua mohon ya, Mit. Lu jangan cerita sama siapa-siapa. Cuma lo yang bisa diajak cerita. Insya Allah ya. Rahasia lo rahasia gue juga kok. Tapi gimana sama Bakri, Ndin, sama Imo? Mereka kan tahu gimana. Enggak, mereka nggak tahu. Gue cuma bilang sama mereka kalau gue cuma digrepe doang. Gua stres, Mit. Gua pengen mati aja, Mit. Ngapain aja? Kok mukanya murem banget? Sakit, lah? Lala nggak sakit, Bu. Kamu kan belum makan. Makan dulu ya. Nggak, Bu. Kamu belum isi perut. Udah sore. Nanti masuk angin, ya?
kamu kenapa sayang? Lala nggak apa-apa Bu, Lala cuma masuk angin. Bilang dong sama ibu. Gak apa-apa. Gak apa-apa Bu. Nyak, itu tukang bohong ya. Mana motornya Mak? Mana? Sabar Lam, sabar. Babel udah paham. Sabar udah ngerti, bentar lagi juga datang motornya ye. Sabarnya sampai kapan ya? Sampai ayah tua. Babe bilang hari ini, pokoknya ayah gak mau tahu. Pokoknya nih hari, tuh motor udah ada. Kalau enggak, ane obrak-abrik nih. Aduh, jangan. Obrak-abrik. Iya, sayang, iya, salam. Sayang, iya, sabar ye. Iya. Lam, besok motor lo bakal datang. Yang bener, Be! Bener, Be! Wow! Motor baru! Siapa motor dong? Baru. Motor Babe baru! Motor baru! Motor baru! Babe emang baik sama Salam. Lala! Kamu nggak sekolah, La? Lala! Gue gak nyangka Lala bakal nyudahin hidup Miss Tragis itu. Gue nyesel banget ngasih si Salam kancing. Lo, Nin, coba lo gak ngasih si Salam, pasti si Lala gak bakalan bunuh diri kan sekarang. Semua tuh gara-gara lo, tau gak? Nin gak salah dah. Yang bangsat sialan itu Salam. Salam yang keroknya. Biar gue bunuh aja tuh bocah, eh. Sabar, Nin. Tenang. Kita lagi berkabung, jangan bikin berisik, jangan bikin ribut. Eh, pada manyun semua tuh muke. Ada apa ya? Nggak seneng, gue punya motor baru, hah? Sirik. Bakri. Emang ada apa sih? Gue jadi gak enak nih. Eh, anak Dajjal. Lo tuh brengsek banget ya. Sumpah ya, gue laporin polisi baru tau rasa lo. Gara-gara lo. Lala. Emang kenapa dia? Gue salah apa? Eh, lo tau gak? Lala bunuh diri gara-gara lo. Brengsek lo. Lala meninggal gara-gara gue. Eh. Lepasin tangan lo! Gua rusak nanti! Hei! Lo semua nantang gue! Nyalain gue! Emang gue salah apa? Nantang gue! Berani! Ayo maju! Setan semua ya! Minggir lo! Minggir lo! Kalau gak gua tabrak nih! Lo nantang semua! Hei! Kedengeran bunyi motornya. Motor air di bengkelnya. Hah? Motor di bengkel? Lu kenapa? Kagak apa-apa? Gak apa-apa sih, Nya. Motor air kagak apa-apanya. Kagak nabrak orang, terus gak nabrak orang. Terus kenapa masuk bengkel? Ya, gini nih, Mak. Motor air ganti bak, terus ganti knalpot, shockbreakers, sama entunya, spion. Kan spion motor aja kayak orang berdoa. Yang bisa orang bilang, amin. Kayak kakek-kakek lagi ngajinya. Pan bagusan begitu aslinya. Berarti tuh motor ngedoain elu, saban elu jalan, biar selamat. Ya, selamat sih selamat. Ini nih yang kagak selamat, nih. Apaan nih? Besok udah dibayarnya. 1.160.000? Murah. Masya Allah. Ya Allah, mahal banget. Mahal. Dari mana
duitnya nya bayarnya lah. Ya nyak, mana sayangnya sama anak mana? Beli emas mampu, bayar ono kagak mampu, gimana sih? Ih, emas nipan buat jaga-jaga, kalau ada apa-apa kepepet barunya lepas. Ma, ini kan ada apa-apanya. Nih, Salam lagi perbaiki motor. Katanya sayang sama anak, mana? Pak Ayah punya nyak kayak gini. Ah, udah. Iya. Gimana nya? Mantep kagak bunyinya? Iya mantep. Tapi nya minta lu jangan lupa. Iya sama nazar lu ya. Sholat yang rajin, ngaji jangan lupa. Iya nya, ayah gak akan lupa sama nazar ayah. Ayah rajin ngaji sama sholat 5 waktu. Bener kan? Bahaya orang yang ingkar sama nazarnya. Allah paling benci deh sama orang yang ingkar. Iya nya, iya. Lu kan mau ujian dah. Sekolah yang bener, belajar yang rajin. Nyak, tenang aja. Otak ayah ini udah pinternya, udah encer. Kayak motor ayah ini nyak. Nih, lihat nih. Sampai kayak gini nih encernya. Tuh. Kayak pergi ya nyak. Aduh. Ya Allah, lindungin anak ayah ya Allah. Lindungin ya. Din, gimana kalau kita ceritain ke ibunya Lala aja yuk? Tentang almarhumah Lala. Kalau dia diperkosa sama Salam. Yuk. Aduh, bisa gawat dong. Loh, emang kenapa sih? Kan kasihan, udah ibunya janda, terus gak punya anak lagi. Masa lo gak kasihan sih sama ibunya Lala? Iya, gue ngerti. Tapi kayaknya gak ada gunanya deh kalau lo cerita tentang hal itu. Ngomong-ngomong, Imo kemana? Kayaknya sih dia udah pulang deh sama si Bakri naik motor. Midah, gue temenin lo nganter duit bela sungkawa anak-anak ke nyokapnya Lala ya. Ya udah, yuk. Yuk. Apa? Anakku diperkosa? Iya Bu. Bu, kenapa Bu? Kok pingsan? Gimana nih, Mo? Ah, lo sih tadi maksa gue buat ceritain soal Lila. Sorry, gue gak tahu kalau dia sampai pingsan gini kan, Bu. Imo, Bakri! Din, gawat Din. Kita berdua bisa ditangkap polisi kalau sampai nyokapnya Lila ngadu. Wah, emang tuh si Bakri sama si Mo. Mesti gua apain ya bacotnya ya? Lu gak usah mikir mereka. Mereka tuh anak tolol. Yang paling penting sekarang, gimana caranya kita nutup mulut nyokapnya Lila? Gimana caranya? Tapi lo yakin gak kalau nyokapnya bakal ngadu polisi? Kagak tau. Pasti. Lo yang bener lo. Yang bener lo. Bener. Ah, bohong lo. Aduh, bener. Citak pak lo ntar. Ngangguin orang tidur aja. Bang, ayah minta tolong nih. Ayah lagi kepepet. Perlu apa lo? Amek, nyinggirin orang. Pelan ngomongnya. Lo sanggup bayar gue berapa? Duit mulu. Ayo, buruan naik. Tangan nyantik rumahnya. Buruan, bang. Tapi lo bayar gue ya. Buruan. Ayo jalan! Ada apa ya? Abang ini siapa?
kenalin dulu, Pok. Gue Manikam. Tapi orang-orang sering manggilin ayah itu Mani. Gini, Pok. Maksud ayah mau ngomong sedikit ame Pok. Katanya Pok mau ngelaporin keponakan ayah ke polisi. Enggak. Saya pasrah. Saya serahkan hukuman ponakan situ sama Allah. Biar Allah yang mengganjarnya. Oh, jadi ame Allah aja, bukan ame polisi. Abang enggak usah khawatir. Ponakan situ bebas. Bebas. Saya pasrah. Kalau gitu, ayah pulang dulu, Pok, ya. Ntar kapan-kapan kalau ayah ada waktu, ayah main lagi kemari. Siapa tahu kita ada jadi sohib. Makasih, Pok. Assalamualaikum. Kedengeran dari suaranya nih kayaknya bagus nih. Eh, coy, mana ada urusan yang udah di tangan gue yang kagak beres. Thank you banget dah. Emang abang ngapain dia, Bang? Lu mau tahu aja. Nih, waktu gue datang, gue langsung tonjokin mukanya. Terus pisau gue tancapin ke mejanya. Baru dah gue ngocol bla 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 bla. Dia nyembah-nyembah minta maaf, minta ampun sama gue. Mantep, Bang, mantep. Ya, mantep sih mantep, tapi ngomong-ngomong ongkos gue dong. Soal duit mulu. 100.000. Astagfirullahaladzim. Kok apek banget hidup begini ya? Salah gue apa sih bisa begini? Ya Allah. Jangan begini. Eh, Bang, jualan jangan nipu ya. Nipu? Nipu gimana, Bu? Daging busuk dijual ke orang. Tuh, lihat sendiri tuh. Banyak belatungnya di dalam. Iya, saya mana tahu, Bu. Tapi Ibu jangan marah-marah begitu dong. Bagaimana nggak mau mencah-mencah? Emang kesini nggak pakai ongkos? Ini daging kan buat pesta besok anak saya. Iya, saya ganti, tapi jangan pakai begitu. Mana saya tahu daging ini, sayang. Saya tahu kan bagus. Ibu beli di tempat lain kali. Bohong, dasar penjual pembohong. Mana balikin duit saya? Buruan. Ini, cepat, Bu. Cepat, cepat. Kasih ya. Bawel lu, ah. Udah, jangan belanja sini lagi. Jangan makan daging lu, biar kurus lu. Nyut-nyutan ya. Aduh, ya Allah. Ya, Bang, ini baru kepala cekot-cekot aja udah nyerah. Dagang, Bang. Gimana mau dapat duit? Aduh, berat. Aduh. Malam. Bang, tukang kredit datang, Bang. Bang, itu. Lu aja ngadepin deh, ah. Iya, Bang aja. Bangun, cepetan. Lu kan bisa ngomongnya. Eh, kagak bisa ngomongnya lagi. Sana. Lagi tuh dia tuh. Lagi mau ngapain, numpang makan. Udah. Ada aja dah. Assalamualaikum.
Salam. Aduh, Pak Murdan. Pak, ini tagihan angsuran bulan kedua. Waduh, Pak Murdan. Baru masuk bulan kedua aja udah mulai seret nih. Habis gimana, Mas? Saya bener-bener nggak punya duit. Kalau Pak Murdan nggak bisa bayar ini juga, Pak Murdan bisa kena denda. Dan motornya bisa kami tarik lagi. Aduh, Mas. Kasih saya tempo deh, Mas. Sedikit aja. Masa tega sih sama saya? Bukannya tega, Pak Murdan. Kan itu memang udah perjanjiannya. Kan Pak Murdan baca sendiri kemarin syarat-syaratnya. Iya, Mas. Yang pasti saya bakal lunasin deh semuanya. Gak usah khawatir, ya. Nih, tanda tangan di sini. Bikin repot aja. Astagfirullahaladzim. Lam salam. Nih motor-motor kreditan belum impas, belum lunas. Lu udah kedodorin begini. Aduh, tuh. Masih bawa pabrik tuh. Lu mau apain sih? Gimana, Be? Motornya salam serang. Udah salam modif nih. Modif apaan kok kagak ngerti? Lam, udah deh. Rapiin lagi. Be. Yang penting, Be, salam tuh kan gak ngelupain nazarnya salam. Bener kan? Lo memang kalau ngebohong, nomor satu. Be, salam gak lupa sama nazarnya salam, Be. Sumpah, salam inget kok. Mabe gimana sih? Nah, gitu dong. Lo, Mabe doain. Besok lusa, lo mesti jadi orang. Iya, Be. Kan salam anaknya Mbabe. Rapiin ya. Iya, Be. Dasar orang tua bego. Kagak ngerti mainan anak muda dia. Ada yang tahu keluarganya? Waduh, saya kurang tahu, Pak Dokter. Mungkin pedagang yang di pasar tahu, biar nanti saya kesana, Pak Dokter. Kok kemarin lagi, Bang? Kapan kemarin udah ngomong sama laki ayah? Karena saya udah dimarahin bos, Bu. Gimana? Kagak ada duitnya. Gak bisa bilang kayak gitu, Bu. Ini bukan urusan main-main. Aduh, cuma deh ngomong sama ayah. Ayah gak punya duit, ya yeah, mendingan abang sekarang ke pasar no, ya yeah, temuin lagi ayah sono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener po, ini rumahnya Bang Murdan. Iya, bener. Po ini bininya bukan? Iya, emangnya kenapa bang? Anu po. Kebetulan saya dari pasar, saya teman dagangnya satu lapak, Pok. Saya mau ngabarin, tapi... Mpok, jangan kaget ya, Pok. Ada apaan, Bang? Kenapa laki ayah, Bang? Laki Mpok meninggal, Pok. Bang Murdan meninggal? Yang benar? Iya, Pok. Allah telah memanggil Bang Murdani untuk selamanya, Pok. Mungkin... Bang Murdani kena angin duduk, Pok. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bang Murdan. Saya turut berduka cita atas kepergian Bang Murdani. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya Allah. Bang Murdan, ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syafi'i.
Terus yang nanggung kreditan motor siapanya? Aja ke rumahnya Salam. Saya nggak mau, Pak. Nanti kalau saya cuma buat 3.000, saya dipukulin sama si Salam. Bener-bener anak walat lo. Di rumah lo tahlilan, lo nongkrong di sini. Tidur-tiduran lagi, bangun. Aduh, Salam. Kenapa lo, Salam? Ayah lagi puyeng, Bang. Muka gile. Kencing aja belum lempeng, udah main puyeng-puyengan. Lo mikirin apa sih? Anu, Bang. Motor ayah mau ditarik sama agennya, Bang. Bayar dong cicilannya. Kenapa? Kakak punya duit. Lo ojekin tuh motor. Pan duitnya sedikit-sedikit ngumpul. Gitu. Bang, mending abang ngomong sama ember aja deh. Kalau enggak ngomong sama tangan ayah nih. Enggak ada, Bang, sejarah dalam keluarga kita, Bang. Jadi tukang ojek. Tadi bilang orang apa? Salam tukang ojek. Salam tukang ojek. Lu aja ngomong sama pohon palem atau ngomong sama tembok lu. Kok gua yang lu suruh ngomong sama tembok? Dah. Saya pengen curhat sama abang. Enggak jadi ah. Ah, lu ambekan orangnya. Gitu aja marah. Mendingan lu minum. Biar adem. Pastinya teriak-teriak. Emang Salam budek? Kalau ngebangunin biasa aja, Nyak. Lu udah tahu juga. Kenapa saban hari lu mesti dibangunin kalau subuh? Bukannya lu sholat subuh? Lu mau jadi anak pembohong apa? Lu kagak kasihan apa? Babe lu udah mati. Kok Nyak jadi bawel sih? Baik bacot ya? Mendingan Salam pergi deh. Nyalu sendiri. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa begini anak gue jadinya? Jam segini lo belum berangkat. Pengennya madol melulu. Keblinger lo ya, bocah. Hei, Nyai. Kenapa sih datang-datang udah ngepet-pet-pet-pet kayak petasan cabai? Gak ada kerjaan lain. Lu dibilangin tuh kudu denger. Lu gak kasihan mannya lu. Sana lu, berangkat. Hei, Salam kagak mau sekolah. Salam mau di rumah aja. Mau nyantai. Lu itu mulai berani ngelawan gua ya? Gua sumpahin lu, hidup lu apes lu. Berisik tau gak, Nyai? Kenen sihir, mepet aja kerjanya. Ini lampir. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Neni, anak lu itu anak setan tuh lu.
Salam, udah kakak bisa ayah bilangin, Ma. Dia jadi kejem banget, Ma. Ayah, Ma. Apa gimana, Ma? Dia udah gak nurut lagi sama ayah. Dia mungkirin nazarnya, Ma. Bagaimana, Ma? Ayah udah gak kuat lagi sama dia, Ma. Subhanallah, kerasukan apa yang tuh bocah? Amengkong cungkring, kagak mempan. Neni, bagaimana kalau kita itu minta tolong ame Ustadz Ayub ya? Siapa tahu kalau udah ditanganin sama Ustadz, si Salam itu bisa ngedapetin hidayah. Apa dia mau ya, Mai? Ya, kita paksain, kita usahain ya. Siapa sih tuh? Nggak tahu. Kayaknya baru belajar naik motor. Ajak ngetrek aja, men. Daripada blinger sendirian. Aduh, anak mana? Gua anak yang lele. Emang kenapa? Ngetrek yuk. Berani nggak lo? Ayo aja. Tapi jangan sekarang. Gua lagi pengen sendiri. Gimana kalau malam minggu? Jangan lupa ya. Malam minggu di sini lagi. Banyak lawan nih. Ya udah kalau gitu. Sampai ketemu malam Minggu ya. Ya. Bangun ya. Ada apa lagi, Slam? Gininya. Besok itu motor harus dibayarnya. Kalau nggak dibayar, motor ditarik sama showroomnya. Biarin aja ditarik, ditarik dah. Lu juga udah kagak nempatin janji lu sama Nyak. Nyak, ayah serius, Nyak. Ayah nggak mau cari masalah sama Nyak. Dengar, lu tuh anak gue. Lu jangan kurang aja sama orang tua. Kualat lu ntar, Lam, kualat. Pokoknya kudu itu duit, kudu harus ada besok. Kalau enggak, ayo tinggalin di rumah. Ayo kagak mau tinggal di sini. Jangan, 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 Lam. Jangan, nyamohon, lu jangan tinggalinnya. Lam, jangan tinggalinnya, Nya enggak punya siapa-siapa lagi. Iya, Nya. Nya, Salam tuh enggak mau kayak anak lain. Suka nyolongin duit orang tuanya. Kan Salam udah minta baik-baik sama Nya. Iya. Besok Nya ada-adain duit buat lu ya, Lam. Ya, lu sabar ya. Besok Nya cari duit buat lu ya. Iya. Lu jangan tinggalin Nya ya. Iya, tapi besok harus ada ya, Nya. Iya, Nya usahain buat lu. Iya. Nya cari duit dulu ya. Iya, Nya. Yang penting ada duitnya dulu. Buruan, Nya. Iya. Lu harus nurut sama Nya ya. Iya, Nya. Besok lu mesti ngobrol-ngobrol sama Ustadz. Biar lu dapat hidayah ya, Nyak. Iya, gampangnya. Yang penting duit dulu. Buruan, Nyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain lo? Kayaknya kok buru-buru. Kebet apaan lo? Ayah mau minta garam, Mak. Ya Allah. Lo kagak punya garam. Iya. Ayah mau bikin sambal terasi bakal si Salam. Boleh, Mak, ya? Iya. Makasih, Mak. Iya. Perhatiin gua nih, ah. Kasihan kamu, Neni. Ngapain lo masuk ke kamar gue? Kagak apa-apa, Mak. Kagak. Ngapain lo ngambil duit gue? Ma, ampun ayah, Ma. Ayah kepaksa banget, Ma. Ampun, Ma. Maafin ayah, Ma. Ma, ayah kagak punya duit. Bakal bayar motornya si Salam, Ma. Kalau malam ini gak ada duitnya, dia bakal kabur ninggalin ayah, Ma. Ampun, Ma. Lo itu udah saling ngedidik anak.
dulu nih gue ngurusin lo kagak berengsek kayak begini. Ya udah nih uangnya bawa lo sana, tapi lo jangan jadi maling ya. Kalau lo untuk bilang sama gue. Iya ma, ampun ma, maafin lah ya ma. Ntar siapa dulu yang maju? Gua Lam. Lawan gua berat nih. Lo kagak bakalan sanggup ngalahin si Kober. Eh, lo tau nggak? Sejak motor gua ganti mesin racing, motor gua paling cepet tau nggak? Jadi gua yang maju. Kagak bisa. Lo ngikutin geng gua. Lo kudu ngikutin perintah gua, ngerti? Eh, lo denger semua ya? Kalau lo semua mau selamat, dengerin perintah gua. Bawa kabur nih bocah. Buruan, buruan. Buruan! Wah, mana nih geng Lele nih? Wah, bahaya tuh orang telat banget lah. Lo, lo geng Lele? Gue Salam, anak geng Lele. Oh iya. Malam okay. Ini gue pengen ikut lomba. Gue pengen menang, buruan! Oke, okay. Oke. Okay. Oke, siap semua. Satu! Dua! Tiga! Tulang belakangnya tuh udah mau hancur. Sian emang orang. Ada baju gua gak? Gua mau sih ikut, tapi gua bawa dinamit deh. Biar gua ledakin. Jadi Sari Samad lo. Orang udah mau mampus aja masih jahat lo, aduh. Parah-parah. Agak apa-apa. Mumpung orang lagi sekarat. Biar mampus kalian. Eh, kalian pada setuju kagak? Kalau kita laporin ke nyokapnya si Lala. Bilangin ke dia, kalau yang ngezolimin anaknya sekarang lagi setengah mampus di rumah sakit. Ide keren, ide bagus-bagus banget tuh. Sekalian nih, kita besok nembus kesalahan kita sama Bu Asna kemarin. Gara-gara lo nyuruh gue cerita ke dia soal Lala, dia pingsan kan kemarin, ya kan? Tapi gue tetap gak pengen lah, ngejenguk si kunyuk itu. Ya udahlah, ya mau jenguk aja. Eh, pada mau patungan gak buat beli buah? Gue mau. Kalau patungan buat beli buah ke Semek, gue ikutan. Salam, anaknya bangun sayang. Bangun, nya datang Salam. Lam, ya Allah. Salam bangun, nya datang Salam. Udah Po, nggak usah ditangisi. Dia juga kan nggak dengar. Mending bacain Fatihah.
ada gunanya. Iya, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Bu. Ibu ini siapa? Saya Asnah, Bu. Dulu anak saya pernah satu kelas dengan Salam. Anak ibu nggak ikut ke sini. Sudah, Pak, sudah. Nggak usah panik. Istighfar yang banyak, berdoa sama Allah. Mungkin si Salam ini punya kekeliruan. Saya nggak tahu, Pak Ustaz. Yang pasti, dia udah ngingkari nazarnya, Pak Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Ini mungkin si Salam punya nazar yang tidak dibayar. Ingat, Pak, nazar adalah utang kepada Allah yang harus dibayar. Ingat itu, Pak. Tapi hanya Tuhan yang tahu. Wallahu a'lam bisawab. Bu, dulu anak saya meninggal karena bunuh diri. Dia bunuh diri karena telah diperkosa Salam. Astagfirullahaladzim. Ibu, maafin Salam, Bu, ya Allah. Sudah, Bu. Berdiri, Bu. Bangun, Mbak. Astagfirullahaladzim. Salam.